Good morning guys. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang cara-cara gaul untuk meminta seseorang menunggu dalam bahasa Inggris. Slang ways to ask someone to wait in English. When we need to do it quickly. Ketika kita diharuskan melakukannya dengan cepat. Yang pertama, hold on. Digunakan ketika seseorang melupakan sesuatu. For example, hold on, you forgot your phone. Tunggu, kamu melupakan handphonemu. Yang kedua, give me a minute. Digunakan ketika seseorang meminta waktu tambahan. Kita bisa meminta dengan cara yang lebih sopan dengan mengatakan, please give me a minute. For example, please give me a moment and I will try to find the right number. Tolong berikan waktu aku sebentar dan aku akan mencarikan nomor yang benar. Yang ketiga, hold your horses. Digunakan untuk orang-orang terdekat kita seperti keluarga dan teman-teman, bukan untuk di pekerjaan. Hold your horses berarti stop atau slow down. For example, hold your horses. Did you say we were meant to meet her at 5? I can't make it that early. Stop. Maksudmu kita harus bertemu dengannya jam 5? Kurasa aku tak bisa. Nah, segitu dulu ya guys video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Mr. Bob, super seru!